Halo, selamat siang. Saya ucapkan dari Bodiri Barandoyo ya. Di siang hari ini, hari Kamis tanggal 28, aku ada di body repairnya Handoyo, mau lihat perkembangannya SR3 buatan garasi sendiri yang tentunya udah ada di belakang ini ya. Nah, udah jadi seperti gimana untuk SR3 nya simak videonya hingga akhir, yuk cekidot. Aja nganti ketok sensor. Wah, ini SE1-nya masuk. Ini SE1 ketika aku naik bus ini ya. Naik bus ini buat kalian teman-teman yang belum melihat apa ngetrip bersama SE Handoyo. Ini bisa cek link di atas ini ya. Entah itu lagi mau benerin apa kurang tahu ya. Coba nanti kita lihat ke depan. Oke, yuk kita ke bawah ya. Kita lihat itu SE1-nya lagi benerin apa. Ini ada seri T Jogja Merak. Mungkin lagi benerin itu ya, apa? Spion. Spionnya itu dilepas. Geng nopo pak niki? Kunduran. Kunduran nopo? Kunduran bis podo Handoyo. Mas Wawi. Spionnya patah. Yang itu juga lagi benerin spion. Ini unit Sumatera. Kita lihat ke belakang, ini unit Sumatera yang udah dicat ya. Tadinya itu kalau nggak salah warnanya kuning oranye apa ya. Body razor ya ini. SE1-nya ini benerin spion. Katanya kunduran. Kunduran bahasa Indonesianya apa ya? Kemunduran. Wah, pak, wah, ganteng. Sing ijo niku pun melampah berarti niki. Wis. Sampun. Dados tanggal pinten niku, pak? Wingi niku? Apa winginane? Aja langsung beto garasi. Nembe mernis niki. Tak ningali nggih, pak? Wah, saru, rasido, saru. Ma
macani macan merah. Nggih. Urip warnane. Sensor. Aja nganti ketok sensor. Api ya mas warnanya ya. Tak kirone nih ki lagune wingi bareng sih tanggal 6 itu sing pengijune. Ora. Dino minggu mangkat malah. Minggu. Pas akhir awal bulan ya. Awal bulan ya. Jakarta. Wes gatengi. Ora bacaan barang iki. Ganteng. Yang ini warna merah ternyata enggak jadi jalan tanggal 26 kemarin ya. Yang tanggal 26 itu yang hijau yang waktu di sana itu. Masuk, masuk. Ini belum di clear aja sih. Ini lagi mau di clear. Benarnya masih ngedop. Nah, kita diizinkan untuk melihat ini ya. Proses pernis bis. Yuk kita lihat. Ini manusia di balik layar. Ivari Andoyo proses pengecatannya ini. Nyampur apa mas? Penis. Ngobrol. Diperlis semua ya, dari seluruh dari belakang sampai depan. Nah, jadi sebelum dipernis itu dibersihin dulu ini ya. Ini bodinya dibersihin, lalu baru dipernis. Pernisnya katanya habisnya kurang lebih 8-9 liter katanya masnya ini. Itu. Jadi per botolnya yang besar itu 10 liter. Melalui beberapa tahap. Pernis ya, yang pertama itu 6 liter, yang kedua katanya 8 liter. Mantap. Itu tadi baru pernis yang atas. Biar warnanya itu nyala ini, warnanya nyala. Jadi nggak ngedop. Oke, yuk kita keluar dari yang di luar. Nah, yuk kita cek keluar. Ini ada unit HR yang dulu warnanya hitam oranye ya ini ya. Yang udah naik poksi juga ini.
suspensinya turun. Ini 1626 suspensi ya. Nih jaraknya nggak ada satu jari malah dari fendernya ini. Ini yang dulu bekas HR JB3 tapi yang belum di selindang geprek ya. Ini unit Sumatera. Udah diubah menjadi selindang geprek ini. Suspensinya turun banget yang belakang itu. Warnanya kayaknya lo ya, kayaknya itu hitam berpadu sama kuning emas kayak yang seri T tadi itu. Sepertinya kayak gitu. Nah, warnanya kayaknya kayak itu ya. Warna seri T. Di sini juga masih ada progres ini yang HM127 polos, masih ada tulisan polos di atas itu. Dan masih ada unit X Zentrum. Bukan ding, ini yang unit William. Ini unit kemenangan yang udah naik dempul, tinggal kalau udah dempul nanti di boxi. Terus sebelahnya ini udah pindah sini, yang tadinya di sana ya, SR3 yang di sana bekasnya seri B, sekarang udah pindah sini, tinggal dempul ini. Udah jadi ya kowel depannya. Kita cek ke belakang. Nah ini untuk tampak belakangnya yang SR3 yang kedua dari Handoyo. Ini masih tutup triplek. Yang ini unit Sumatera ini ya. Unit Sumatera. Terus sebelahnya lagi masih ada unit HR yang Rexus, tapi bodi depannya dan belakang udah dirombak menjadi JP3. Ini masih lama ini. Oke, yuk kita lihat SR3-nya yang udah di atas udah sampai mana pemasangannya. Oke, ini dia SR3 Handoyo. Nah, sementara udah pasang ini ya kaca. Kemarin itu belum dipasang kaca, masih ini masih bolong. Terus lampu kiri ini belum dipasang juga. Hari ini sudah mulai pemasangan, dan pintunya yang kemarin pintu sayap gini sekarang dirubah menjadi pintu sliding. Dan ini pintunya ini. Ini udah mulai pasang, tinggal besok masang selindangnya yang ini ya, SR3-nya ini. Untuk lampu depan kiri udah dipasang, waktu kemarin kesini kan belum, lampu depan kanan kiri udah dipasang semua. Nah, kaca yang di sini juga udah mulai dipasang ini ya. Kacanya udah dipasang ini. Terus untuk interiornya.
interiornya yang atas ini udah dipasang, sama yang ini ya, sebelah pintu ini udah dipasang juga. Ini kanan kiri kayaknya udah dipasang semua ya, kanan kiri udah dipasang semua, ini udah dipasang semua, luar biasa. Tadi dapat info kalau ini besok bakalan jadi unit Magelang, ini tidak kembali ke Kudus ya. Yuk kita cek ke belakang apakah udah dipasang lampunya. Oh, udah dipasang teman-teman, ini lampunya udah dipasang. Wih, ganteng cah. Ini lampunya udah dipasang, tinggal pasang kaca belakang ini ya, sama lampu yang di atas mesin ini, tinggal masang itu. Kita cek ke dalam. Untuk dalamnya sama ya, masih sama, pakai yang dulu SR1, hanya rombak bodi aja itu jadi double glass. Sama kemarin tuh kayaknya mau ganti ini karpet yang samping ini, mau diganti sama karpet bawah ini, kayaknya mau diganti juga. SR3 pertama kali di Handoyo dan dirombak di garasi milik Handoyo sendiri, luar biasa. Kalau semisal spionnya buat spion dalam ya, buat spion dalam tuh ganteng ini, nggak pakai spion luar sini. Untuk mesinnya ini mesin Hino RK, itu bautnya nggak ada satu, bautnya hilang satu. Ganteng. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman untuk updatean SR3 nya Handoyo yang udah mulai pemasangan kaca, tinggal pemasangan kaca atas depan sama yang ini ya, terus finishing dalam, pemasangan interior, terus pemasangan kaca belakang, habis itu udah jadi, terus mulai ngelen. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.